Halo guys, halo Sultanku. Untuk pertama-tama gue mau terima kasih para Sultanku yang udah nonton The Last Fortress yang aku update-updatein setiap hari ataupun setiap kapanpun ya. Oke, buat kalian pertanyaan tentang ya koin ataupun yang lainnya, kalian bisa untuk lihat di deskripsi bagian playlist konstruksi War, Defend, lalu Guild dan juga komentar. Mungkin ada yang cocok buat kalian pelajarin. Dan langsung aja, di mana gua mau berterima kasih pada para sultan, di mana udah mensupport ataupun memberikan sebuah dukungan dengan memberikan sebuah saran, prasarana maupun hal-hal lainnya untuk guide panduan pada YouTube video terbaru dari Cybercrime. Bang itu bulannya udah penuh, dimanfaatin lah, udah 100% ditimpa mulu. Lalu yang kedua ada dari martinarao.se. Yaps, yaitu gue nonton video lu mas. Mas, gue mau kasih saran tuh, yang kasih tanda panah hijau itu, yang gambar putih terang, bisa dipencet untuk mempercepat waktu fortressnya, nanti bisa penuh lagi, terus pencet lagi ulang. Itu trik di saat speed up habis. Jadi seperti ini buat panduannya. Gue memang sering lupa ataupun bisa dikatakan memang gak ngerti lah guys. What the fuck? Jadi untuk bulan yang ada di sampingnya army ini ya. Nah ini kan 20%. Kalau kalian bisa mencapai 100% maka speed up kalian hingga akan bertambah terus. Speed up hingga 180 menit nih. Pas pertama kemarin kan gua cuma 30 menit aja. Nah, sekarang bisa mempercepat hingga 180 menit. Bagaimana untuk tata caranya? Caranya yaitu sangatlah mudah. Saat kalian quest utama, jadi cocok banget buat orang-orang yang baru aja join main game ini juga ya. Kan speed up itu sangat berpengaruh banget. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini ada misi pencapaian dan juga misi harian. Jika misi harian kalian bertambah maka kalian bisa mendapatkan dapatannya. Seperti halnya ini rekrut ya. Di sini ada gambar listrik tambah 5. Oke, kita balik dulu. Kita cari yaitu adalah radar. Di bagian radar ini kita bisa tekan terlebih dahulu. Lalu cari aja salah satunya, ini kan belum masih banyak banget yang belum gue ambil ya. Kita ambil satu. Terus kita balik dulu karena dia juga menunggu untuk pengambilannya sudut tersebut. 20% masihan. Selesaikan dulu sembari menunggu si mobilnya balik lagi. Nah, ini mobil gue balik. Strepet. Nah, satu dah, kita ambil radarnya terlebih dahulu. Kita klik ambil. Udah yakin, kita balik lagi. Nah, di sini selesaikan untuk misi harinya udah selesai nih. Kalian bisa klik. Yang di sini kalian ingat ya 20%. Kita klik. Kita ambil. Nah, dia akan bertambah 5 dari bagian sini. Kalahkan musuh prajurit 10, mengambil hadiah suplai bulanan 20, ini klaim pribadi tier ketiga, lalu reparasi. Kita ambil reparasi ini kan gratisan 24 jam sekali ya, nambah 25 untuk percepatan juga. Dan ini udah kita ambil. Ambil lagi. Oke, dan udah bertambah 40%. Di mana bulannya udah berubah menjadi 40%. Nanti kalau udah 100% biasanya jadi malam yang ada di fortress kalian. Lalu klik aja, maka pertambahan percepatan kalian hingga menjadi 180 menit. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang bahasan dari gratisan. Kalau speed up kita habis ataupun kita masih pengen ngelawan zombie dan sebagainya, untuk pertambahan di bengkel pun jabatnya gratis 25 setiap 24 jam dan juga menyelesaikan sebuah misi percepatan yang ada di misi pencapaian ataupun misi harian. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye. Thank you so much.